Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, welcome, welcome back to my channel guys ya. Kali ini aku akan unboxing lagi guys ya. Aku akan unboxing lagi guys ya. Tapi sebelum aku lanjut unboxing lagi, langkah baiknya kalian itu like, comment, and subscribe-nya guys ya. Dan yang paling penting itu buat kalian, karena aku ini adalah YouTuber pemula guys ya. Baca. Kita ini rela-relain buat konten demi kalian semua lah. Nah, yang paling penting tuh aku bilang apa? Aku minta tolong subscribe-nya guys. Karena dengan kalian mensubscribe channel gua, dengan itu kalian juga membantu gua lebih semangat lagi membuat konten guys ya. Oke guys, nggak usah kebanyakan bacot, kita langsung unboxing aja guys ya. Sebelumnya aku bacakan dulu ini unboxingnya dari siapa, dari mana. Oke guys ya, buat yang pertama guys ya, ini unboxing, ini sepatu guys, ini sepatu guys ya, ini sepatu. Jadi ini rasanya sih nggak usah ya, nggak usah di unboxing karena ini cuman sepatu aja. Oke guys ya, aku cuman mau unboxing yang ini aja ya. Oke, aku bacain ini dulu, aku bacain ini dulu ya. Penerima ini Roma Maulana ya, ini alamat aku. Terus pengirimnya itu RTD Light Official dari Jakarta guys ya. Di sini udah dituliskan berapa totalnya, biaya pengirimnya itu 72.000 guys ya. Ini enggak ada keterangan lagi ya. Baru kali ini aku dapetin paket yang sekonyol ini sih. Enggak ada apa ya, enggak ada boxnya, udah enggak, cuman gini aja kayak bundelan-bundelan apa gitu. Gini guys ya. Aneh. Ini guys cuman ya gitulah. Oke guys ya, kita langsung unboxing aja guys ya, biar kita nggak usah lama-lama kebanyakan bacot kayak gitu guys ya. Ini kita ini lokasi syutingnya ini kan di tengah apa ya, bukan kayak biasanya ada di kamar, ada di apa. Aku tuh sengaja sekarang unboxingnya nyari tempat yang nggak pernah dipakai buat unboxing guys ya. Ternyata gue dapet ide itu di rawa-rawa kayak yang belakang guys ya. BTW yang di belakang, dadah dong. Dadah. Oke guys, kita langsung lanjut next unboxingnya. Tapi sebelumnya jangan sampai lupa like, comment yang di bawah guys ya, subscribe dulu. Teks yang warna merah di bawah ini langsung dipencet. Itu apa susahnya ya guys ya. Aku kan cuman minta bantuan subscribe-nya aja. Kalian itu mau nggak mau nonton konten aku itu nggak apa-apa guys, karena itu gratis. Kalian itu nggak bakalan, kalau misalnya kalian itu subscribe channel gua itu, kalian nggak bakalan kena tagihan loh tiap bulannya loh. Kalian itu cuma gratis, cuma subscribe udah gitu aja, pencet udah beres udah guys. Oke, kita langsung unboxing aja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini langsung bacakan, langsung unboxing aja karena aku nggak bawa, karena aku nggak bawa cutter guys, lupa guys, karena jauh ini lokasinya juga. Aku langsung buka gini aja ya. Guys, lupa guys, gua ini lagi puasa guys, makan kayak gini guys. Oke guys ya, ini masih sama guys ya. Oke, kita buka, kita buka, kita buka. Ini udah nggak penting guys, buang aja. Singkirkan. Wah guys, ternyata guys barangnya guys, nih guys. Wih, ternyata barangnya penyok guys. Aku coba benerin dulu guys ya. Ternyata barangnya udah peyot-peyot gini. Astagfirullahaladzim, ini mau dijual lagi sayang. Ampun dah. Oke guys ya, aku nih ada slipnya di sini. Aku bacain dulu slipnya. Oh, fakturnya. Oh iya, faktur. Ini ada 3 macam loh. Kok 3 macam? Perasaan aku tuh ada 4 loh. Ada 4 loh. Aku
pesannya ada 4. Ini nama tokonya, nama tokonya ini mana ya? Enggak ada nama tokonya ini. Pokoknya ini alamat tokonya ada di Jalan Budi Mulia Utara, Ruko Permata, Ancol, Blok P nomor 25. Oke guys ya, kita langsung aja, enggak usah bahas ini. Ini ada 3, pokoknya ini ada 3, langsung buang aja. Buang aja ini. Kita lanjut guys. Nah, ini dia guys. Aku pesennya tuh sama kayak yang kemarin guys, lampu-lampu LED buat motor guys ya. Sebelum aku review nanti barangnya, kita keluarin dulu semua barangnya. Kita keluarin dulu barangnya semua ke sini. Terus kita pastikan, wih. Ternyata guys, aku sekarang dapat bonus loh. Sekarang aku dapat bonus bubble wrap guys, lumayan lah bulan puasa buat pencet. Kok gak ada bunyinya? Wih, gak ada bunyinya. Yang di belakang, woi, nih buat kamu nih, buat mainan, biar kamu nggak main HP mulu dari tadi. Oke guys, kita lanjut guys ya, kita lanjut lagi. Wih, kalau dari ini mah udah langganan guys ya, aku itu udah langganan di Shopee, nama tokonya itu di Shopee RTD Raiton 333 gitu kalau nggak salah, aku lupa sih. Aku ini orderan udah yang kedua kalinya guys ya, tapi buat penjualnya oke, thank you buat penjualnya, thank you. Aku mulai unboxing ini seharusnya guys ya, paketnya itu ada 4 macam guys, tapi udah dikonfirmasi kalau RTD yang M02E itu enggak ada katanya, mau diganti uangnya guys gitu. Aku ini paling suka lampu produk-produk LED dari RTD guys ya, soalnya itu udah apa namanya dari RTD LED nih, kayak yang ini nih, kalau udah dari RTD itu kita nggak khawatir buat cepet rusak, cepet gini gitu. Oke, kita mulai guys ya, aku bacain dulu dari ini adalah RTD M02K, powernya ada 40 watt, CCT-nya ada 6500K, voltage-nya ada AC DC 9-18 volt, wall bank-nya 2200 pokoknya gitu dah, aku nggak ngerti juga. Oke, aku taruh sini, ini ditaruh di sini biar nggak hilang. Oh, ini beda ya. Oh, karena ini yang bluetooth guys ya, ini ada aplikasinya, nanti aku bacain. Ini yang seri yang pakai bluetooth guys ya, aku buka dulu ini bacanya nanti, ini aku bacain dulu. Tapi ini bahasa Inggris juga sih, aku nggak ngerti juga. Cuman aku ngerti scan kode bluetoothnya nanti di sini atau enggak di lampunya nanti. Oke, kita keluarin perlahan guys ya, karena aku ini unboxingnya di tengah-tengah sawah kayak gini, kita harus hati-hati, takut ada barang yang jatuh nanti aku rugi dong, ada yang hilang. Aku cek dulu kelengkapannya, aku cek dulu. Oke, lengkap sini. Di sini ada oke guys ya. Ini ada sepasang sepaket lampunya. Oke. Aku jelasin nanti aja. Aku lihat dulu ini isi buku-nya apa aja. Ini ada per. Ini ada per buat masang ke slot buat lampunya nanti. Dan ini ada khusus yang kayak ini. Ini untuk motor yang seri motor-motor ini guys ya, motor-motor kayak motor fiction gitu, kayak motor ninja, ya pokoknya ini untuk seri selain Matic guys ya. Ini ada yang ada juga yang slop lampunya itu kayak gini juga, nanti kita tinggal ubah aja. Kalau misalnya ini nggak mau dipakai ke motor bebek atau motor Matic, kita tinggal buka ini pengailnya, tinggal buka pengailnya terus langsung diganti sama salah satu yang cocok dengan slot yang ada pada motor Anda guys ya. Terus di sini ada tambahan apa lagi, aku taruh lagi ini. Wih, jatuh guys ya. Oh, ini loh,
Ini meskipun kecil ini berharga loh. Ini berharga, ini enggak boleh dibuang. Oke, kita masukin lagi. Oke guys ya, kita lanjut ke lampunya. Oke, kita bahas satu per satu. Oke. Di sini ada instruction manualnya. Di sini sudah aku enggak ngerti juga ini bahasa Inggris sayang, RGB-nya. Oh, aku jelasin dari mulai dari lampunya dulu guys ya. Bos pinjam dot bos. Bos pinjam bos, aku mau baca ini dulu guys ya. Panas bos, ternyata bos. Ternyata guys ya. Ternyata unboxing di luar ruangan itu enggak enak juga meskipun tempatnya itu oke, thank you. Meskipun tempatnya itu adem, udah teduh kayak gini. Ini buktinya aku udah keringetan banget guys ya. Oke, kita lanjut aja, nggak usah dibahas guys ya. Aku mau bacain spesifikasi lampunya. Brandnya itu adalah RTD, tipenya M02K RGB EPP 29 mod. Oke, soketnya H4 H6 Hallyu. Powernya 42 watt, warnanya 6500 Kelvin. Voltage-nya AC DC 9 sampai 18 volt. Lumens-nya 6600. LBP-nya itu ada 4400. Oke, jadi ini guys ya. Voltage-nya dari low-nya itu tanpa semuanya ini ada 2200 sampai keseluruhannya sampai 4000. Oke. RGB ini ada instalasinya merah senja RGB, putih low bank, biru hackback, hijau. Pokoknya pilihan variasinya itu banyak guys ya. Untuk variasi warnanya itu banyak. Oke guys, kita lanjut lagi guys ya. Ini lampunya ada kita RGB lamp body pen parts description. Oke, baca dulu lah. Meskipun nggak ngerti ya udah baca aja gitu. Body lamp. Pokoknya kayak gitu, pokoknya intinya ini pakai bluetooth guys ya. Kita ngubah warnanya itu tinggal pakai bluetooth guys ya. Kita itu input data importnya ini ada warna apa aja. Ini kabel untuk masak guys ya. Ini untuk yang merah ini untuk yang RGB, yang putih lampu utama, terus yang ini lampu sorot guys ya. Aku ulangin lagi, yang warna hijau ini ada, yang warna hijau ini untuk masa, untuk yang putih ini untuk lampu sorot, terus yang ini untuk lampu utama, yang merah untuk lampu RGB-nya. Oke, kita bahas lagi untuk selanjutnya di sini. Kita kalau misalnya mau ngubah-ngubah bluetooth-nya, pengen mengubah warnanya itu tinggal dihubungkan ininya aja guys. Ini dihubungkan ke handphone kalian, tinggal kalian download aplikasinya, terus sudah kayak gitu. Kita semau kalian mau warna apa, mau yang ini. Kalau yang ini bahannya sih bagus, oke lah, mantap. Kalau kayak gitu aku, kalau dari toko ini aku udah enggak kepikiran lagi, soalnya aku udah yang kedua kalinya. Bagus-bagus banget sih barangnya ini buat kalian. Aku ini udah dulu yang ini, nanti aku untuk lebih jelasnya nanti aku bikin videonya, aku coba pakai bluetooth ini bisa apa enggak, karena ini aku lihat videonya cukup bagus banget. Untuk yang ini oh ternyata guys ada ininya guys, tadi hilang paling. Oke guys ya, kita nggak usah review yang ini karena ini sama modelnya, sama karena aku itu pesannya dua guys ya. Kita nggak usah review yang ini. Terus ini ada yang tadi yang penyok guys ya, ini dari produk RTD juga. Ini LED buat lampu motor bebek, ini untuk motor bebek guys ya. Ini untuk motor bebek. Terus di sini isinya ada apa aja ya, kok cuman ini aja ya. Wih, kirain itu aku lampunya ada di sebelah sini, terus di sebelah sini guys ya, ternyata lampunya ya
kayak gini lah. Oke guys, buat ini aku bacaan speknya aja dulu ah. Lagian aku juga nggak ngerti juga ini. Ini juga ini produk baru guys ya, baru aku ambil. Karena kalau yang kayak model-model RTG yang M02K, M02E itu harganya mahal guys ya. Aku coba ngambil lampu yang enggak pakai kayak gitu, yang bisa langsung dicolekin gitu aja udah nyala gitu guys ya. Aku coba ini. Tapi kok kecil banget ya? Aku coba nanti. Ini terang apa enggak? Oke. Buat RTD Rayton, aku makasih banget paketannya udah nyampe, cuman yang bikin kecewa dikit barang yang kemarin kita udah janjian itu kok nggak diganti dong. Ganti aja barangnya kayak yang tadi itu. Kita langsung buka aja guys ya. Oh, ini lumayan sih, ada brightness-nya ada 75 mL, voltage-nya ada AC 96 sampai 16 volt. Power-nya ada 6 sampai 7 watt. Loh, ini deskripsinya AC DC loh. Ini kok enggak AC DC, ini cuma AC doang. Wah, ini bahaya ini. Kalau orang mau beli ini harus dipikir-pikir dulu. Nah, kayak gini nih. Saya kira itu yang tadi, yang ini. Itu kayak gini loh, kayak gini. Ada atas bawah kayak gini, bagus lah kalau atas bawah. Oke guys, aku enggak mau review banyak-banyak guys ya. Soalnya di sini panas guys, sumpah ini panas banget guys ya. Beneran deh. Ini aku udah gerah banget, ini udah basah ini baju. Aku enggak mau berlama-lama lagi di sini, aku udah mau udahan deh. Baca. Buat kalian semuanya yang udah nonton video gua, saya ucapin thank you very much, and jangan lupa, jangan sampai lupa, sampai lupa. Subscribe guys, aku mohon bantuan subscribe-nya buat kalian semua yang udah nonton videonya. Dan jangan lupa share ke semua sosial media yang kalian punya biar kalian tidak ketinggalan. Jangan lupa abis subscribe itu kalian tinggal pencet apa itu? A few moments later. Loncengnya biar kalian itu enggak ketinggalan video-video terbaru yang akan aku upload setiap harinya guys ya. Thank you buat kalian yang udah nemenin aku, yang udah setia nontonin konten aku meskipun konten aku ya kayak gini ya, apa adanya gitu. Pokoknya thank you banget kalian yang udah subscribe, dan yang belum subscribe kalian harus subscribe dulu di bawah ini guys ya. Oke guys, sebelum kita akhiri, kita kemas-kemas dulu. Oke. Dan buat kalian yang udah nonton, thank you very much.